silaturahmi sama keluarga besar, terus ke tetangga-tetangga atau orang-orang tua yang ada di kampung gitu, berkunjung lah dari rumah ke rumah, istilahnya apa ya, anjang sana gitu, dari rumah ke rumah, silaturahmi gitu sama istri. Dan lebaran kali ini alhamdulillah selain sama istri, anak saya kebetulan bisa ikut bareng gitu, jadi ngerasa lengkap lah, semuanya lengkap, bisa lebaran sama istri, bisa lebaran sama anak, sama bapak ibu saya, adik-adik saya, lengkap semuanya gitu. Dan tentunya ini seneng banget. Udah ada makanan apa aja yang main di makanan? Kalau makanan yang paling wajib itu adalah opor, karena opor masakan buatan ibu saya itu enak banget dan itu selalu ditunggu dan harus ada. Opor sama sambal gorengnya itu pasti ditunggu, itu seneng banget. Dan sampai berapa hari kemarin? Sampai hari ketiga itu menunya masih sama gitu. Kayak kemarin pulang ke sini gitu, hari ini syuting pertama itu kayak masih jet lag gitu, kayak masih berasa aroma-aroma opornya, masih ngerasain lezat kuah karinya gitu-gitu, masih kayak wah enak banget gitu. Karena setelah berapa bulan kemarin syuting full, kejar target biar kita bisa libur lebaran, akhirnya bisa libur 10 hari kan, dan di sana lengkap, semuanya bisa bareng, makanan bisa bebas, semuanya enak. Alhamdulillah, berkah. Mas Pur dengan Winda sendiri bikin kue nggak sih? Oh, kalau gua sama Winda nggak bikin kue, karena di sini kemarin syuting aja sampai H-3. Saat syuting sampai H-3, jadi ya udah pasrah awal-awal di rumah aja, bikinin kue ini, terus pulang juga bawa